Kembali bersama saya Lutfi Atiko di PPSC News untuk mengabarkan berita di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Data Statistik dan Informasi KKP menyelenggarakan kegiatan pelatihan implementasi timbangan online di TPI PPS Cilacap. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap tengah meliput kegiatan pelatihan penggunaan timbangan online. Pelatihan penggunaan timbangan online ini dihadiri oleh kurang lebih 45 peserta yang terdiri dari pedagang, pemilik kapal, dan pengguna jasa, dan juga dari Kaudi Minas Royo serta petugas dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Pelatihan penggunaan timbangan online di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini diselenggarakan oleh Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelatihan implementasi timbangan online yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Data Statistik dan Informasi merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas satu data KKP. Kegiatan pelatihan implementasi timbangan online dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Imas Masriah, didampingi Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesahbandaran di Gedung TPI PPS Cilacap, Rabu 5 Februari 2020. Peserta pelatihan implementasi timbangan online adalah tim PPS Cilacap, KUD Minas Royo, pedagang ikan, dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Narasumber sosialisasi timbangan online dari bidang aplikasi sistem informasi Pusdatin, ARI, dan dari Seksi Operasional Pelabuhan, PPN Karangantu, Amirullah. Timbangan online KKP merupakan inovasi timbangan digital yang berfungsi untuk menimbang berat ikan yang didaratkan di pelabuhan dan menyimpan hasil data penimbangan ikan dalam basis data yang selanjutnya mengirimkan langsung ke server melalui jaringan internet. Selain dilaksanakan dengan paparan, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan diskusi tanya-jawab serta praktik pengenalan timbangan online. Dari TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Kuniawan Cucu Supari melaporkan untuk PPSC News. Ya pemirsa, demikian tadi liputan kami dari TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap terkait pelatihan penggunaan timbangan online. Kembali ke studio. Pemirsa, demikian tadi berita yang dapat kami sampaikan. Saya Lutfi Atiko beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.